beliau beliau dibanggakan usianya lebih kesehat walafiat dan berdoakan urusan dunia serta dahwanya terutama urusan dahwanya amin amin Allahumma amin dan tak kepada para hadirin telah sendiri yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta para manusia di mana pun anda berada Alhamdulillah pada sore hari ini kita digunakan untuk dapat berkumpul dan menyimak untayan hikmah dari guru kita semua Buya ya. dalam untayan hikmah kajian kitab Bidayatul Hidayah baik لا سنتي kepada guru كتا ابي عارف و kami صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد اذكروا الصلاه على النبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنا ببعثة حبيبه سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم يا ربنا رزقنا علما نافعا ورزقنا فهم من أحبك وأحببته اللهم رزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد الحمد لله pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Untuk bisa berkumpul, menjalankan kegiatan yang mudah-mudahan diberkahi dan didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita belajar ilmu dengan tuntunan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. walinya orang yang saleh yaitu Imam Al-Ghazali rahimallahu taala dengan kita bidayatul hidayahnya memohon kepada Allah agar kita diberikan hidayah diberikan petunjuk untuk bisa menjalankan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daro'in amin Adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawal Faidah tol'ati syamsu ni adab antara terbitnya matahari sampai terkelincirnya matahari Faida tul adi shamsu wal tafaat qadrulu muhin fasoli rokaataini. Ketika terbit matahari, wal tafaat qadrulu muhin fasoli rokaataini. Maka ketika matahari terbit kemudian wal tafaat qadrulu terangkatnya itu perkiraan adalah sekitar satu tombak. fa rokaat ini maka salatlah dua rokaat. wadhalika 'inda zawali waktu karahati lis salati itu adalah ketika hilangnya waktu makruh untuk salat fa innaha makruhatun min ba'di fariidati as-subhi ila samsi sesungguhnya makruh itu ada pada mulai setelah sholat subuh sampai naik tingginya sampai matahari itu naik jadi ada waktu yang haram untuk sholat yaitu ba'da subuh sampai naiknya matahari makanya nunggu naiknya matahari فَإِذَا أَدَحَ النَّهَارُ وَمَضَى مِنْهُ قَرِيبٌ مِنْ رُبْعِهِ فَصَلِّ صَلَاتَ الدُّحَى Maka ketika mata siang itu sudah masuk waktu duha karena waktu duha itu juga disebut sebagai waktu siang وَمَا minhu قَرِيبٌ مِنْ رُبْعِهِ dan juga telah lewat dari waktu

bisa delapan dua bagaimana dua rakaat juga sholat duha tapi memang ini dijelaskan beliau menyebutkan paling sedikit paling sedikitnya sempurna itu empat dua juga boleh cuman kalau pengen mendapatkan kesempurnaan paling sedikitnya itu empat habis itu enam habis itu adalah delapan jadi sholat duha itu waktunya setelah naik matahari seukuran tombak setelah itu sedikit sebentar itu adalah masuk sholat duha waktu sholat duha faqad nukilat an faqad nukilat hadil a'dadu kulluha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan telah dinukil Bilangan-bilangan ini semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalatu khairun kulluha faman syaa'a falyakt falyastakthir wa man syaa'a falyastaghlil Falaysa laisa baina tul usyamsi waz zawali ratibaton minas salati illa hadihi Semua solat adalah baik. Siapa yang ingin solat maka perbanyaklah solat. Barang siapa yang ingin juga, maka sedikitkan. Dan tidak ada antara terbitnya matahari sampai zawal. Zawal itu tergelincirnya matahari, berarti itu masuk waktu duhur. Rauti batun tidak ada sholat yang rutin. Kecuali sholat ini, berarti kecuali sholat duha. Jadi setelah terbitnya matahari sampai zawal, sampai tergelincirnya matahari tidak ada salat yang memang dilakukan rutin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali salat duha. Fama fadal anha min awqatika falaka fi arba'u halat. Dan apa yang lebih dari waktu-waktumu maka engkau dapat membaginya ada empat keadaan. Al-halatul ula Ini sebenarnya di bab awal, di sebelumnya, ini adalah menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu membagi waktunya. Kalau ingin orang itu mempunyai waktu yang di situ adalah berkah, manfaat waktunya maka perlu membagi waktu. Maka dijelaskan oleh Imam Ghazali, ada waktu antara, uh, terbitnya matahari sampai tengah hari berarti tergelincirnya matahari itu ada kegiatan sendiri. Nanti setelah itu tergelincir matahari sampai terbenam matahari ada kegiatan sendiri dan begitulah Imam Ghazali memberikan cara bagaimana kita bagi waktu dengan baik. Al halatul ula, keadaan yang pertama. Wa al an tasrifahu fi talabil nafii fid dun al fudul alaihi ilman. Keadaan yang pertama adalah Wahiy al afdol yang paling utama antas engkau menggunakannya fi talabil ilmi dalam menuntut ilmu an yang manfaat. Jadi keadaan yang paling utama yang harus engkau lakukan di dalam memenuhi waktumu adalah menuntut ilmu. Ini adalah waktu antara Terbitnya matahari sampai tergelincir. Paling bagus adalah untuk menuntut ilmu yang manfaat. Nah, Di sini diberikan sifat dengan ilmu yang manfaat. Kenapa? Karena kalau ilmu itu tidak ada manfaatnya, nggak usah dicari. Cari ilmu manfaat. Untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Yang pertama, kemudian bisa engkau gunakan untuk mengajak orang lain dalam kebaikan. Bukan ilmu-ilmu Bukan sesuatu-sesuatu Yang Itu tidak ada perlunya Yang kebanyakan manusia Menamakannya adalah ilmu Bukan ilmu yang telah beredar Di pandangan manusia Tapi sekarang ini akan diberikan penjelasan Ghazali Ilmu apa Ya ada orang itu kerjaannya mencari tahu mencari tahu tapi yang dicari tahu adalah sesuatu yang tidak manfaat baginya bukan ilmu yang menjadikan dia dekat dengan Allah takut kepada Allah bukan itu tapi ilmu yang lain nah ini akan wala ilmu nafi'u ilmu yang manfaat itu apa huwa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang menambah takutmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu manfaat. Jadi, kalau ada ilmu yang tidak menjadikan engkau lebih takut kepada Allah, berarti itu bukan ilmu manfaat. Ilmu yang menjadikan engkau tahu bagaimana adabmu kepada Allah, adabmu kepada orang tua, adabmu kepada sesama manusia. Bagaimana akhlak yang baik? Bagaimana uh, apa saja yang membuat Allah murka? Maka itu adalah ilmu yang manfaat sehingga engkau menjauhinya. Yang dilarang oleh Allah dijauhi, yang diwajibkan didatangi, yang menjadikan Allah senang dilakukan. Itu ilmu man? manfaat. Wa yazidu fi basiratika bi yang menambah di dalam hatimu penglihatan batinmu. Dengan aib atau celah-celah dirimu sendiri, jadi dengan ilmu ini, engkau lebih perhatian dengan aibmu, lebih perhatian dengan kekuranganmu, tidak mudah untuk mencari kesalahan orang lain. Itu ilmu yang manfaat. Tahu ilmu menjadikan lebih merasa dirinya adalah orang yang paling jelek daripada yang lain itu ilmu yang susah dicari, tapi itulah yang manfaat bagi kita. Ketika melihat orang lain, tidak bisa dia sombong di hatinya. Kenapa? Karena dia merasa akulah yang lebih jelek daripada orang itu. Salatku sedikit, dosaku banyak. Wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbik dan bertambah di dalam pengetahuanmu, pemahamanmu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambah tahu bagaimana cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah tahu bagaimana dia harus menjaga hubungannya dengan Allah. Wa yuqallilu min raghbatika dan ilmu itu menjadikanmu menyedikitkan keinginanmu untuk cinta pada dunia. Nah ini Ilmu yang menjadikan kita menjauhi dunia, jadi cinta dunia dan tidak cinta kepada dunia itu ada dalam hati. Jadi, yang namanya soal dunia itu dalam hati, bukan pada penampilanmu, bukan pada apa yang kau makan, tapi apa yang ada dalam hatimu. Ketika engkau memakai baju baru, baju yang bagus, kendaraan yang bagus. Apa yang terlintas dalam hatimu? Apakah ada ketamakan dalam hatimu? Apakah engkau merasa bangga punya kendaraan yang bagus? Apakah engkau merasa lebih ya, lebih nyaman, lebih macam-macam ketika engkau pakai baju baru? Itu berarti engkau di dalam hatimu engkau masukkan dunia, cinta kepada dunia. fi rohubatika fil akhirah dan menambah di dalam keinginanmu untuk mencari akhirat. Jadi ilmu yang menjadikan kita adalah orang yang senang untuk melakukan perbuatan akhirat atau perbuatan itu adalah bentuknya dunia tapi tujuannya akhirat itulah ilmu yang manfaat. Wa yaftahu basirataka bi afati' amalika hatta dan ilmu yang membuka hatimu bi afati' amalika dengan afat kerusakan-kerusakan perbuatanmu hatta tadi zaminha sehingga engkau berjaga-jaga darinya engkau menjaga dirimu agar tidak melakukan perbuatan yang merusak Baik itu merusak diri sendiri atau orang lain Karena kezaliman itu ada kezaliman pada diri sendiri Ada kezaliman pada orang lain Seseorang melakukan dosa itu adalah zalim Ada dosa yang berhubungan dengan diri sendiri Ada dosa yang berhubungan dengan orang orang lain Itu juga zalim Orang tidak sholat zalim dia kepada diri sendiri Walaupun tidak zalim kepada orang lain Kalau mencuri berarti zalim kepada diri dan orang orang lain Jadi ilmu ini menjadikan dirinya takut untuk melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kemaksiatan-kemaksiatan yang merusak. 'ala wa dan menjadikanmu ini waspada, selalu waspada atas tipu daya setan dan bujukan setan ingat setiap manusia ada setan yang menggodanya ada juga punya hawa nafsu jadi sudah pasti musuh manusia itu ada dua yaitu setan dan hawa nafsu jadi tidak akan lepas dari godaan itu apakah setan itu ada di tempat yang baik? ada Kenapa? Karena, Karena setan berjanji, Iblis berjanji di depan Allah akan mencoba menggoda akan menggoda anak Adam dari jalan yang lurus. Berarti setan pada waktu itu akan berada di jalan yang lurus yang dijalani oleh manusia agar jalannya bengkok. Kalau setan di tempat maksiat mesti ada dan bahkan mungkin setan entenglah baginya. Kenapa? di tempat maksiat mereka sudah ngelakuin tapi ada setan yang lebih gede yaitu setan yang berada di tempat yang baik kenapa karena mesti jika tantangannya lebih gede maka yang melakukan harus titelnya gede ibaratnya pos-posnya ya kalau yang akan digoda adalah S1 setan juga S1 seperti itu sesuai ya kalau yang digoda adalah orang bodoh ya setannya yang nyantai aja oh dia bodoh makanya kalau yang digoda adalah orang yang berilmu maka setannya juga ilmunya lebih tinggi lagi dari setan yang lain Nah ini akan digoda terus manusia itu ketika melakukan kebaikan ya ada setan akan mendorong manusia untuk melakukan kebaikan ketika ada orang berilmu pengen sholat misalkan pengen baca Quran kata setan jangan sholat lah, kan sholat sunnah saja. Ya kan, yang wajib kan sudah. Kata orang yang berilmu, saya pengen sholat. Sholat. Kata setan setelah itu, oh kalau kamu pengen sholat, ya sudah, sholatlah. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat di dalam sholatnya akan diingatkan dengan amal-amal kebaikannya. Loh kamu sudah sholat, nggak pernah putus sholat duha, nggak pernah putus sholat tahajud. Nah, kamu itu baik sudah jadi orang. Kalau dia merasa sudah baik, tergelincir dari dia jalan kebaikan. Kenapa? Dia akan bangga dengan amalnya, sombong dengan amalnya dan seterusnya dan seterusnya. Begitulah setan. Jadi orang yang sudah di dalam kebaikan jangan sampai ada yang merasa sudah lepas dari godaan setan. Kenapa? Karena setan akan menggoda sampai manusia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nyawa ada di tenggorokan itu masih akan di digoda oleh se setan. Jadi tidak boleh ada yang merasa aman dari godaan setan. Wa kaifiyati talbisihi ala ulama isu'i hatta aradahum li muktillahi ta'ala wa sakhatih. Haythu akalu dunya biddin. Dan bagaimana setan itu adalah memberikan pandangan atau pemahaman yang terbalik, yang rancu, yang remeng-remeng ala ulama isu kepada ulama su hatta araduhum... sehingga setan itu mengarahkan mendorong para ulama su tadi limuktilah atau limaktilah ta'ala wasakhati kepada murka Allah Subhanahu wa taala dan kepada uh, ya murka Allah Allah tidak ridha haitsu akal dunya biddin ketika mereka adalah memakan dunia dengan agama. Jadi mencari ilmu adalah suatu kemuliaan. Karena yang bisa menjadikan manusia itu paham tentang godaan setan adalah il ilmu. Ilmu di samping ada kemuliaan dan ada janji yang besar di hadapan dari Allah Subhanahu wa taala karena orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang tingkatannya adalah di bawah para anbiya. Bedanya adalah para anbiya itu punya tingkat atau makom kenabian. Kalau orang mencari ilmu tidak. Itu saja bedanya. Dan orang berilmu akan didoakan oleh para malaikat dan para makhluk Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang yang menuntut ilmu. Hatal hitan fil bahar sehingga ikan yang kecil di lautan pun akan mendoakannya apalagi ikan besar jadi intinya adalah yang menuntut ilmu akan didoakan oleh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dimintakan ampun oleh mereka didoakan baik oleh mereka bagaimana jika ada seseorang didoakan makhluk Allah dan makhluk ini nggak pernah berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dikabulkan oleh Allah tapi juga di sisi lain ada ancaman bagi orang yang menuntut ilmu Kenapa? Jika menuntut ilmu itu bukan kata Allah, maka ancamannya adalah neraka. Dan orang yang mencari ilmu, kemudian ilmunya itu tidak diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena memang menuntut ilmu itu godaan niatnya itu banyak. Kadang ada yang menuntut ilmu itu Agar dia bisa berbangga, bisa menyombongkan dirinya di hadapan orang-orang bodoh. Beda loh, kalau orang berilmu ketemu orang bodoh. Rasanya B, beda, duduk di antara orang-orang yang lebih bodoh darinya. Beda, atau mungkin kalau berdialog, itu agar menang, itu ada seperti itu, atau agar dia dipandang oleh orang lain. Kalau orang berilmu akan dihormati Otomatis Kenapa? Karena dengan ilmu Ilmu ini adalah suatu kemuliaan Maka akan dihormati oleh orang lain Allah, diberi, Allah memberikan kehormatan kepada orang yang berilmu Kenapa? Karena dia akan Menjadi orang yang menuntun manusia kepada kebaikan, kebenaran hmm. Ya bisa mengajak orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan dihormati dia Ini orang yang berilmu Nah, kalau orang berilmu itu mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu agar dia bisa menggantikan kedudukan bapaknya menjadi kiai. Ya kan? Kenapa kamu mondok? Ya. Atau mungkin bapaknya ngomong, "Nak, mondok saja. Nanti kalau udah mondok, kamu bisa mimpin pondok ini." Nah, itu untuk Allah atau untuk pondok? Hah? Untuk Allah atau untuk pondok? Nah. berarti ada tujuan yang lain. dan macam-macam tujuannya. Lah, jika seseorang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya itu akan menjadikan dia naudzubillah ulama ussu. Orang yang berilmu tapi tidak ilmu yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya dia akan menjadikan ilmu adalah sebagai barang tukar untuk kesenangan dunianya. Enak kalau jadi ustad dipanggil satu jam dua jam dapat ratusan ribu. Hati-hati itu setan akan bisikan seperti itu. Enak jadi ustad nggak usah kerja makan ada yang ngasih mau ini ada yang ngasih hati-hati itu setan akan bisikkan di dalam hati. Itu adalah ulama' usuh. Kenapa akan menjual agama? Demi mendapatkan kenikmatan dunia. Hati-hati, itu ulama' usuh. Jadinya mudah ulama' usuh itu, dia tidak akan bisa mengatakan hak dan akan susah mengatakan batil itu batil. Itu ulama usul Mudah dibeli dengan u uang Nah ini Wattakhadul ilma dari atan wa wasilatan ila Akhdi amwalis salatin akan menjadikan ilmu ulama usuh itu mereka adalah yang menjadikan ilmu dari atan alat wa wasilatan dan sesuatu yang menyampaikan dia ila akhdi amwali salatin untuk mengambil hartanya para sultan. Kenapa? Karena memang cukup seseorang itu dianggap orang jelek kalau sering keluar masuk ke pintunya para sultan, para raja, para presiden, kalau sama sekarang berarti para kubu, Camat, Bupati, Gubernur, kalau ada seorang alim yang keluar masuk ke pintu mereka, bukan untuk menasehati, tapi ya kumpul-kumpul saja atau mungkin yang lain, sudah cukup harus dicurigai. Kenapa kita berhati-hati dengan orang-orang yang dekat dengan seperti itu? Karena khawatir ini masuk ke sini. Wa amwalil dan bisa memudahkan dia untuk makan harta wakaf wal dan anak yatim wal masakin dan orang miskin yang punya lembaga sosial panti asuhan yatim piatu ya kalau orang itu ulama su atau orang pinter yang jelek mesti akan menjadikan itu adalah sebagai ladang pekerjaannya kenapa karena akan mendapatkan bagian. Jadi kalau ada orang mengurus anak yatim, mengurus orang miskin, maka diperbolehkan makannya sama dengan makanan anak yatim itu. Jika memang dia miskin, tidak mampu. Kalau dia kaya, ya nggak boleh ngambil dari harta anak ya, anak yatim. Haram. Anak yatim makan tahu tempe, dia makan telur. Haram. Nah ini. Annya tempake kipasnya dia pakai AC, enggak boleh. Nah, ini. Wa sharafa himmatahum harihim ila talabil jahi wal fi qulubil khalqi. Dan menjadikan himmah mereka, semangat mereka tulanaharihim harihim sepanjang harinya. Sepanjang siang. Karena ini kenapa kok siang malam enggak? karena memang siang itu biasanya waktunya orang bekerja keras, berusaha. Ya, semanjang harinya, semajang siangnya, ilau tola jahi untuk mencari kedudukan, wal manzilati pangkat, fi bil di antara hati-hati manusia. Jadi tiap hari ini pencitraan. Bagaimana aku ini mulia di hadapan manusia? Ya. Ngomongnya selalu kalem hikmah, Katanya seperti itu, tapi ternyata hatinya bukan itu yang diinginkan. Tapi yang diinginkan adalah semua orang sal cium tangannya. Kira-kira hmm. ketika kita bertemu orang yang mencium tangan kita dan yang tidak, apa bedanya? Jika itu ada bedanya, ada sesuatu di hatimu. Ketika berbeda antara orang yang menghormati engkau dan yang tidak dan engkau terpengaruh hatimu dengan hal tersebut maka ada sesuatu dalam hatimu yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Masa kiai okay, besar gak dicium tangannya? Loh. Ada sesuatu dalam hatimu. Wa tarahum dzalika ila al-mura'at mura'ati wal mumarati wal munaqashati fil kalami wal Jadi ini akan membahayakan ya. Membahayakan hal tersebut akan wattarahum Jadi hal tersebut yang telah disebutkan tadi yang termasuk dari yang dikerjakan oleh ulama usuk tadi itu bisa membahayakan mereka sendiri. Ilal muraati kepada muraah melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Salatnya pengin dipandang manusia. Dia doanya lama pengin dipandang manusia, dia kalau sholat sampai nangis Pengen dilihat manusia Ada orang yang ria itu Bukan harus dilihat manusia Ada orang melakukan Sholat sendiri Zikir sendiri Tapi dicatat dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Loh kok bisa? Kan gak dilihat manusia Ada orang sholat atau berzikir Di kamarnya sendiri Malam gak ada yang tahu tapi tujuannya untuk apa? Latihan agar besok jadi imam, mimpin doa, mimpin dikit, bisa khusuk dan nangis. Nah, Ada seperti itu. Kenapa Imam Ghazali menceritakan, pernah memisalkan seperti itu di dalam kitab beliau yang lain. Ada orang ria tapi di pojokan sendiri. Riak dia di hadapan manusia, walaupun gak ada yang melihat. Kenapa? Tujuannya latihan. Biar besoknya lancar dia baca doa, Sholatnya biar khusyuk. Gampang nangis ketika berdoa. Hmm. Walaupun dia lakukan sendiri. Tapi ternyata dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk Allah. Agar aktingnya lancar besok. Hati-hati. Hmm, sholat aja masa akting. Nah inilah ya. Beda dia kalau sholat sendiri cepat. Kalau dari imam. Wah wow, khusyuk masya Allah sampai kesemutan makmumnya kakinya. Nah. Kalau membaca Quran sendiri cepat kalau di hadapan orang lain, kalau pakai mikrofon beda. Tartil dia. Wal mumarati wal di nuskha lain wal munafasati yaitu berlomba-lomba di hadapan manusia fil kalami dalam ucapan kalau udah Berbicara dengan manusia yang lain Maka dia mesti ya, Pingin perkataannya didengarkan Pingin dia menang di dalam dia diskusi Wal mubahati dan bangga-banggaan Ya kalau ilmu dijadikan Bahan bangga-banggaan Maka ketahuilah ilmu itu berarti bukan dicari Karena Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya misalkan Dikasih undangan Ternyata titelnya nggak ditulis Dia udah S2 dokter Ternyata dipanggil cuman Contoh misalkan namanya bagus misalkan namanya bagus Kalau alam kalau yang sama ya ternyata dalam undangan yang terhormat bapak bagus sudah gitu aja padahal belakangnya ada S ada M nya titelnya profesor mungkin harusnya ternyata cuma ditulis yang terhormat bapak bagus marah dia gimana ini undang saya nggak pakai ditulis gelarnya nah emang gelarmu itu untuk apa ilmu yang engkau yang kau dapatkan itu untuk agar ditulisnya banyak, titelmu atau untuk dimanfaatkan untuk orang lain. Hati-hati. Nah, padahal di bawahnya sudah ditulis. Mohon maaf jika ada penulisan nama atau gelar. Kan sudah, mohon maaf kalau kurang, kalau salah. Kenapa masih marah? Nah, ini. Kenapa? Karena kalau nggak ditulis, mungkin menurut dia berkurang kemuliaan saya, kan, seperti itu. Wa hadha al-fannu min al fi kitab ihya' dan Fan ini yang dari ilmu yang manfaat ini qad jama'nahu kami telah mengumpulkannya fi kitab ihya' ulumiddin dalam kitab ihya' ulumiddin fa in kunta min ahlihi fasilhu wa amal bihi jika engkau adalah termasuk orang yang ahli ilmu fasilhu maka dapatkan dia wa amal bihi dan amalkan ilmu tersebut summa alimhu wad'u ilaihi kemudian ajarkan ilmu tersebut wad'u ilaihi dan ajaklah manusia untuk mencari ilmu tersebut faman alima dzalika wa amila bihi barang siapa yang mengetahui ilmu tadi manfaat tadi wa amila bi dan mengamalkannya summa allamahu wa da'a ilaihi kemudian mengajarkannya dan mengajak orang agar mencari ilmu tadi atau mengamalkan ilmu tadi fadzalika yud'a aziman fi malakuti samawati bishahadati Isa alaihi maka itu orang tersebut adalah akan dipanggil dinam, uh, disebut sebagai hamba yang azim yang agung fi malakuti samawati dibanggakan manusia Diantara para malaikat bishahadat Isa dengan kesaksian Nabi Isa alaihissalam karena Nabi Isa mengucapkan man alima wa amila wa allama fadhalika yud'a adiman fi malakutissamawati pernah Nabi Isa mengucapkan e, bersaksi beliau man alima wa amila batang siapa yang mengetahui sesuatu maksudnya belajar mengetahui sesuatu wa amila dan mengamalkan ilmu tersebut wa allama dan mengajarkan ilmu tersebut fadhalika yud'a adiman dia akan di dianggap atau disebut azim agung di malakutis samawati di alam malaikat yang akan elu elukan atau dibanggakan di hadapan para malaikat langit ya ini jadi jika ingin jika memang kita yang mendengar sekarang belajar sekarang ini adalah orang yang ahli ilmu ya, walaupun kita tidak mempunyai ilmu yang banyak tapi kita adalah dalam rangka untuk mencari ilmu maka lakukan alima mengetahui kemudian amila lah ini kemudian habis itu mengamal mengamalkan jadi ilmu yang sudah didapat tandanya ilmu manfaat adalah bisa diamalkan jadi ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bisa diamalkan alima kemudian amila setelah mengamalkan apalagi halama mengajarkan Menyampaikan kepada orang lain, walaupun ilmu sedikit, tapi jangan sampai tidak ada yang disebarkan kepada orang lain. Kenapa mengajarkan? Kenapa? Karena kemudian kemudian mengajak orang untuk mengamalkan ilmu tersebut, atau mengajarkan kepada orang. Kenapa? Karena Imam Ali pernah diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am sungguh ketika ada orang yang mendapatkan hidayah sebab dirimu itu adalah lebih baik dari tunggangan yang paling mahal pada waktu itu. Jadi pahalanya besar. Siapa yang mendapatkan hidayah karena sebab engkau maka tentunya pahalanya akan sangat besar bagimu. Jadi mengajak orang kepada kebaikan itu tidak harus dengan ucapan. Karena dengan perbuatan itu lebih mudah untuk dipahami orang lain. Ya, lisanul hal afshah, min lisanil Jadi ucapan dengan perbuatan ya penyampaian dengan perbuatan itu lebih mudah dipahami daripada dengan lisan. Kita berbuat kebaikan, dicontoh orang lain, diamalkan, dapat juga kita amal atau pahala yang dilakukan oleh orang yang melihat kita. Nah, oleh karena itu, jangan sekali-kali kita melakukan keburukan dan dilihat oleh oranglah orang lain. Khawatir yang kita lakukan dari keburukan itu adalah dicontoh orang tersebut dan akan mendapatkan dosa mengalir kitanya. Makanya, lakukan kebaikan. Dijaga diri ini jangan sampai melakukan kejelekan. Wallahu a'lam bissawab. kepada guru kita semua Abi Arif. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kita sehari hari. Amin amin Allahumma amin. Baik selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami akan membacakan pertanyaan yang telah masuk. datangnya di Allah dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Biji bertanya, apa hukumnya mengambil barang temuan yang dianggap sepele bagi orang lain? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Hukum menemukan barang. Mengambil barang, mencuri atau menemukan barang? Menemukan barang. Beda loh ya, kalau mencuri ya dosa nah, ya. Walaupun itu remeh Eh pengen jarum Teman punya jarum, ambil aja lah Nah ini mencuri berarti Menemukan itu di tempat yang Tidak biasa menaruh Barang tersebut Contoh, menemukan uang di jalan Itu nemu Menemukan uang di lemari bukan nemu namanya Mencuri berarti nah, Harus tahu definisinya yang mencuri sama Menemukan <tuh> menemukan barang ada barang itu dianggap berharga ada yang barang yang dianggap tidak berharga dua-duanya hukumnya sama yaitu ketika sudah menemukan sesuatu maka wajib mengumumkan wajib mengumumkan bedanya kalau barang berharga sama tidak berharga wak jangka waktu mengumumkannya itu berbeda kalau uang seribu mungkin beberapa bulan sudah sudah cukup tapi kalau berharga minimal setahun. Nah ini cara mengumumkannya adalah tiap hari dalam satu minggu, satu pekan tiap hari. Yang kedua tiap pekan di dalam bulan berikutnya. Nah, kemudian setelah tiap pekan kemudian tiap setelah itu tiap bulan di dalam bulan berikutnya. Seperti itu caranya sampai setahun mengumumkannya di tempat yang biasa digampang ditemui oleh orang tempat yang ramai saya nunggu barang kemudian itu mengumumkan mana saya umumkan di kamar saya ya balul hmm. mengumumkan di rumah sendiri nemunya di jalan raya yang nggak nyambung siapa yang akan melihat pengumuman kamu mengumumkannya di mana di pasar hmm. kalau di masjid jangan dalam masjidnya di luar masjid mengumumkannya ya. ya itu caranya Atau mengumumkannya lewat kalau barang yang berharga banget Misalkan surat-surat Atau perhiasan Ya mungkin di media Nah kemudian bedanya adalah Jika mengumumkannya Itu adalah niat Nanti ketika tidak ada yang ngambil Dimiliki sendiri maka biaya Untuk mengumumkannya ditanggung Yang menemukan barang Tapi jika mengumumkannya itu adalah niatnya untuk dikembalikan, maka biaya mengumumkannya dibebankan kepada si pemilik barang. Nah itu. Terus bagaimana kalau nemukan itu barang yang akan mudah rusak? Ya dimakan dulu, nanti diganti sesuai dengan nilai yang barang yang dimakan tadi. Kenapa? Misalkan nemu nasi kuning, nah, bukan satu bungkus contoh misalkan satu apa tempat nasi itu hmm, satu satu bakul ya kan? atau berapa box ya di pinggir jalan mungkin orangnya ketinggalan ketika ngangkut ketinggalan ya Pertama, dicari dulu ini punya siapa nah, kalau sekitar diskre itu kira-kira nggak -kira ada yang jawab ya sudah nggak apa-apa dimakan nanti ketika ada yang datang pemiliknya diganti itu makanannya Nah. ya pahamlah, misalkan ada nasi kuning, satu bakul. Ternyata berapa puluh meter dari situ ada penjual nasi kuning. Ya nanya dulu, ini punya kamu enggak? Kan gitu. Jangan bilang cecek, rezeki. Nah ya, ini. Kalau makanan yang mudah rusak, maka dimakan enggak apa-apa, nanti digan diganti. Nah itu caranya. Menemukan barang. Kalau barang yang kurang berharga maka mungkin pengumumannya jangka waktunya sebentar. Misalkan nemu uang seribu, mungkin berapa minggu, ya kan seperti itu. Seperti itulah cara mengumum, mengumumkan. Yang terpenting adalah menjaga hati kita jangan rakus dengan barang temuan. Jangan dijadikan menemukan barang itu pekerjaan sehari-hari. Nah. Kenapa selalu jalan ngeliat ke bawah? Barangkali ada bukan sesuatu. Wah, ini berarti hobinya ini. Hati-hati, hobi nyari barang. Kalau nyari barang itu hobi untuk menolong orang ya boleh, tapi kalau untuk dijadikan kesenangan sendiri ya jangan. Khawatir kalau nggak ketemu nyari barang-barang yang harus ditemu ditemukan nanti malahan. Nah ini, wallahu alam bis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahzulna wa afina la tumlitna wa akrimna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, jadikan keberkahan dalam hidup kami ya Allah. Jadikan waktu kami adalah berkah ya Allah. Jadikan kami mudah di dalam menuntut ilmu ya Allah. Jadikan kami mudah untuk mengamalkan ilmu kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hambaMu yang selalu Engkau berikan petunjuk, ya Allah. Hidayahkan kepada kami petunjukMu, ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang baik, ya Allah. Jagalah kami selalu berada di tempat yang baik, ya Allah. Jadikan kami berkumpul bersama orang-orang yang baik, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, ikhlas dalam melakukan segala sesuatu, ya Allah. Ibadah kami, jadikan kami ibadah dengan ikhlas, ya Allah. Tidak karena orang lain, ya Allah. Tidak karena dilihat orang-orang lain, ya Allah. Bukan karena dipuji oleh orang, ya Allah kami ingin ya Allah mendapatkan pujian darimu ya Allah maka jadikan kami adalah hamba-hambamu yang tulus dalam melakukan segala perbuatan ya Allah ya Allah jagalah kami jagalah orang tua kami jagalah guru-guru kami jagalah anak-anak kami semuanya ya Allah jadikan kami adalah orang-orang yang mudah untuk melakukan kebaikan ya Allah senang dengan kebaikan ya Allah dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah bencikan kami dengan segala kemaksiatan ya Allah jadikan kami mudah memaafkan orang lain Jadikan kami adalah orang yang engkau rida, ya Allah. Engkau berkah hidup kami, ya Allah. Dan, ya Allah, jika ada dari kami yang sakit, ya Allah, sembuhkan, ya Allah. Jika ada yang punya hutang, mudahkan untuk membayar hutang, ya Allah. Ya Allah, jadikan, ya Allah, ketika engkau ingin mencabut nyawa kami, jadikan akhir hayat kami, ya Allah. Adalah akhirat yang baik ya Allah yang husul khatimah budak hamba hana hati kami ketika angkau mencabut nyawa kami udahkan untuk mengucap kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi ala 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 wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wasohbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin bismil fathah mohon maaf dan mohon selalu wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah demikianlah kajian kita pada sore hari ini saya Amal Faizal Fariji selaku pembacara mohon dan mohon mudah mari kita tiba pada sore hari ini dengan doa fatul majlis subhanakallah wabihamdika asyadu an la ilaha illa anta asafirika wa tubulaik assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh